Halo Sobat MBA, dimanapun Anda berada, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun Anda menonton video ini. Saya doakan semua para subscriber saya sehat, bahagia, selalu. Oke, sesuai video sebelumnya yang pernah saya janjikan, bahwa saya akan memberikan sebuah panduan versi saya. Panduan itu tutorial untuk menundukkan Kodam Mustika. Kodam Mustika atau Pusaka ya. Biasanya tutorial ini untuk Kodam Mustika yang kelas-kelasnya lumayan lah. Seperti dari Husi Kuning untuk kejadukan biasanya yang kuat-kuat. Untuk kekebalan boleh pakai. Mungkin kadang teman-teman punya Mustika, ada yang tidak berhasil atau apa saat dites karena kodamnya kadang mau kadang enggak, ntar berhasil ntar enggak. Teman-teman boleh lakukan cara ini. Cara ini sebenarnya tidak pernah mau saya sharing, tapi berhubung saya sekarang sudah jadi YouTube partner, saya bersedia sharing di YouTube gitu loh. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya. Oke. Langkah pertama, siapkan beras putih secukupnya, sekepal. Langkah kedua, siapkan gabah ketan, gabah ya, masih gabah. Langkah ketiga, siapkan daun pisang. Berapa lembar? 3 lembar, 4 lembar boleh. Langkah keempat, sediakan toples. Langkah kelima, sediakan dupa. Langkah keenam, sediakan dupa minyak, minyaknya, minyak misik ya pastinya. Kemudian apalagi ya, dupa sudah, minyak udah, kembang, kemudian kembang. Kembangnya untuk kali ini kita sediakan ya 7 rupa ya, bukan 3 rupa, 7. 7 rupa, oke. Nah, langkahnya gimana? Pertama, teman-teman harus siapkan bendanya. Bendanya niatkan dalam hati. Niatkan dalam hati untuk melakukan penyatuan agar kodam mau mengikuti kemampuan kita. Jadi anytime kita mau tes, kapan aja siap gitu loh. Memang tidak sebaiknya kita tes-tes terus, tapi jika diperlukan suatu saat kita ingin menunjukkan ke seseorang, kita bisa lakukan ini. Ini biasanya laku. Tutorial ini sebenarnya untuk orang yang memaharkan benda bertua ya, tapi nggak apa-apa saya share ya buat user juga pemakai langsung gitu loh. Oke, coba saya lihat lagi. Saya takut ada yang kelupaan. Tadi saya sebut apa aja? Toples, daun pisang. Oke, benar. Ini benar-benar. Oh ya, oke. Jika udah, teman-teman yang Muslim, ini khusus yang Muslim ya. Bacakan, sudah siapkan, taruh media apa? Bendanya, medianya di atas yang tadi. Jadi toples diisi daun pisang, ditaruh beras, ditaruh gabah ketan, sama sedikit ambil beberapa kembang, yang penting 7 macam, nggak usah banyak-banyak. Lalu taruh medianya di atasnya, nyalakan dupa, minyakin. Kemudian untuk yang Muslim bacakan Al-Fatihah 7 kali. Oke. Syahadat 3 kali. Tahu dong pasti Muslim syahadat. Kemudian salawat 3 kali. Oke. Nanti kalau sudah, ini untuk yang Muslim ya. Kalau yang di luar Muslim, skip aja. Cukup niatin aja tujuan yang tadi. Nanti tutorial lengkapnya ada di belakang. Untuk mantranya saya tidak boleh ucap, tapi saya bisa tulis. Saya ketikkan, nanti teman-teman bisa capture. Yang jelas sebut nama kodamnya. Nanti setelah 7, oh ya, setelah selesai didupain, selesai,
tutup rapat toplesnya seperti cara yang 3 hari ya, 3 malam buat pemahar saya mungkin udah tahu yang saya maksud. Ini kita lakukan selama 7 hari, 7 malam. Letakkan di tempat tinggi atau di lemari yang tidak terkena cahaya atau tidak terlangkahi. Taruh di sana atau di dalam lemari boleh. Diamkan selama 7 hari, 7 malam. Nanti di malam ke-8 baru kita bacakan mantra penunduknya. Mantra penunduknya dengan cara medianya kita letakkan di pusar kita. Nanti sebelum dibaca kita letakkan dulu, ada sedikit bacaan, rasakan penyatuannya. Biasanya ya, itu akan terasa seperti kesemutan di daerah perut, menjalar semua, terus sampai seluruh badan kita terasa seperti kesemutan. Walaupun nggak parah, tapi berasa ada kesemutan, ada energi yang menjalar. Itu namanya penyatuan, masuk lewat pusar. Oke, terus bacakan mantra penunduknya. Mantra penunduknya itu dilakukan selama 3 hari, 3 malam. Ya, jadi setelah itu semoga yang saya katakan ini berhasil. Apa yang saya lakukan selama ini berhasil, teman-teman boleh coba. Itu biasanya untuk orang yang kayak saya ya, memaharkan benda-benda. Tapi buat teman-teman saya sharing gak apa-apa untuk di YouTube. Makanya jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel saya, supaya akan ada update-update berikutnya. Nanti mungkin saya bisa bagaimana cara booster power energi mustika supaya tenaganya menambah 30% dari normalnya. Makanya tetap YouTube channel saya dipantengin terus, ditekan tombol loncengnya, di like dan di share jika bermanfaat. Oke, apalagi saya mau ngomong apalagi, kira-kira itu aja. Yang jelas perawatan rutin, keyakinan itu sangat berpengaruh, dan sugesti yang kuat dalam memaharkan benda bertuah. Oke, segitu aja. Nanti setelah ini saya lampirkan bacaannya. Teman-teman bisa baca, teman-teman bisa capture. Kalau ini nanti slide-nya terlalu cepat, capture aja atau gimana. Ini tata caranya ada di sini. Oke, nanti kode apa mantranya saya berikan terpisah. Oke, teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya sudah penuhi semua janji saya. Nanti tinggal berikutnya adalah membooster power up energi sebuah mustika, bertambah menjadi 30% kekuatannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.